mama papa selama sekolah minggu online berlangsung. 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. 3. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun. Di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom teman-teman. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami sore hari ini Tuhan, dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Halo, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, adik-adik semuanya di rumah bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa baik, bukan? Nah, adik-adik semuanya siap untuk memuji Tuhan? Halo, siap memuji Tuhan? Siap. Oke. Nah, adik-adik, sekarang mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sama-sama ya. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku
terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, jangan takut.
mengasihi Tuhan Yesus sayang padaku. Baik adik-adik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang telah memberikan persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, semuanya silakan duduk ya. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Karita. Silakan. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Tadi kita sudah memuji Tuhan. Ayo, ada yang bermain atau tidak? Semua sungguh-sungguh memuji Tuhan? Tuhan sangat senang. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Ya. Firman Tuhan hari ini berjudul Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Adik-adik, tahu tidak? Ada satu kisah yang terjadi pada tahun 1975. Lama sekali ya, puluhan tahun yang lalu. Iya, memang sudah lama kejadiannya. Waktu itu ada seorang pemuda yang bernama Jackson dengan dua sahabatnya. Mereka ditahan dan ditangkap oleh kepolisian negara di mana mereka berada atas kesaksian seorang anak kecil. Dan kasusnya adalah kasus pembunuhan. Lalu mereka ditangkap 39 tahun lamanya. Lama atau tidak itu? Lama ya, 39 tahun. Pada tahun 2014, jadi dari tahun 1975 ditangkap dan ditahan, pada tahun 2014 barulah Jackson dan kedua temannya itu keluar dari penjara. Vernon atau Eddie Vernon adalah anak kecil yang dulu bersaksi tentang mereka. Waktu itu Vernon juga sudah dewasa ya. Kemudian Vernon itu selalu gelisah dalam hidupnya. Mengapa? Karena ia tahu di dalam kesaksian itu ada kebohongan yang dia lakukan. Waktu ia mengetahui bahwa Jackson sudah keluar dari penjara, ia datang kepada Jackson. Lalu ia memeluk Jackson dan menangis dan berkata, "Maafkan saya sebab saya sudah bersaksi dan sudah membuat engkau bersalah, padahal sebenarnya bukan begitu jalan ceritanya." Menurut pendapatmu, Jackson mengampuni atau tidak?
kira-kira mengampuni atau tidak ya? Mengampuni tidak, mengampuni tidak, mengampuni tidak, mengampuni. Bagaimana menurutmu? Ya, Jackson adalah orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Itu sebabnya ia mengampuni Vernon. Ya, nah adik-adik, di dalam Alkitab juga ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Seperti Yusuf. Kita sudah mendengarkan bagaimana di dalam bulan Mei ini tentang Yusuf, ya. Dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri dan dibawa ke Mesir, dijual kepada Potifar. Kemudian dari Potifar ia dipenjara lagi, ya. Dan dia banyak mengalami kesedihan, dia banyak mengalami hal-hal yang sulit dalam hidupnya. Tapi kamu tahu, ia selalu belajar bersyukur kepada Tuhan. Ia memiliki kasih Tuhan dalam kehidupannya. Sampai pada akhirnya, ia menjadi orang yang hebat. Menjadi penguasa di Mesir. Menurut pendapatmu, apa yang ia perbuat ketika sebagai seorang penguasa dan pejabat yang hebat dan punya kedudukan tinggi, waktu ia bertemu dengan saudara-saudaranya yang sudah menjual ia, yang sudah menekan ia, yang sudah membuat ia susah bertahun-tahun lamanya itu, apa yang ia lakukan? Apakah ia mau tersenyum saja kepada mereka atau bagaimana? Nah, begini ceritanya. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, ada juga Dan, Naftali, Gad, Aser, Isakar, Sebulon, ya, mereka 10 orang pergi ke Mesir. Tetapi Yakub, ayah mereka, tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya itu. Kenapa menurutmu? Sebab pikir Yakob, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti seperti dulu Yusuf kakaknya. Jadi adik-adik, di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Yakob, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Yusuf menjadi orang penting, menjadi pejabat, penguasa di Mesir. Dia adalah orang kedua setelah Firaun, Raja Mesir. Yusuflah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi, ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah, mereka menghadap dan apa yang mereka lakukan? Mereka sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tapi Yusuf pura-pura berlaku seolah-olah tidak mengenal mereka. Ia menegur mereka dengan membentak
katanya. Dari mana kamu? Jawab mereka. Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan, Tuan. Begitulah Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ia belum mau memperkenalkan dirinya. Dan setelah beberapa lama, ia menyembunyikan identitas dirinya kepada saudara-saudaranya itu. Bahkan ia berusaha supaya saudara-saudaranya itu membawa Benyamin adik kandungnya seayah dan seibu dengannya untuk dibawa ke Mesir bertemu ia. Sampai suatu ketika, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah Yusuf. Suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Semua penjaga-penjaga dan orang-orang keluar. Hanya yang ada adalah saudara-saudara Yusuf. Ketika Yusuf mulai memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya itu, kemudian menangislah Yusuf keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi adik-adik kamu tahu, semua saudara-saudaranya kaget. Tidak dapat menjawab. Mengapa? Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Mereka berpikir Yusuf akan menjahati mereka. Sebab mereka pernah menjahati Yusuf. Tapi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka kepada Yusuf. Kata Yusuf lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke Mesir. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Allah lah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepada bapa, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri
dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian, segeralah bawa bapa kemari. Lalu Yusuf memeluk leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Benyamin dan Yusuf adalah saudara sekandung. Kemudian Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesaling dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesaling. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian Yusuf melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepada Yakub, Yusuf masih hidup. Yusuf masih hidup, Pak. Bapak, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Masakan Yusuf bisa hidup lagi? Bagaimana ceritanya? Yakub tidak percaya bahwa Yusuf ada di Mesir dan menjadi penguasa di sana. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf,
Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Begitu kata Yakub adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah mendengar kisah tentang Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Ya, kisah tadi kita sudah dengar kan? Yusuf tidak marah, Yusuf tidak tanjuk saudara-saudaranya. Nah, tetapi ia mengampuni. Alkitab menuliskan ia tetap bersikap ramah dan mau mengampuni saudara-saudaranya. Ia tidak dendam. Sebenarnya kalau ia mau dendam boleh. Ia mau penjarakan saudara-saudaranya juga boleh. Bukankah ia penguasa di Mesir? Tetapi ia tidak melakukan semuanya itu. Mengapa? Karena kasih Tuhan ada dalam hidupnya. Ia melepaskan pengampunan. Tuhan mau supaya kita mau bersikap ramah. Kisah tadi diambil dari Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 7 dan Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Bagaimana Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya bahkan memeluk mereka. Iya kan? Ia mengajak saudara-saudaranya makan. Ia mengajak saudara-saudaranya pindah dari kota mereka yang jauh di mana terjadi kelaparan dan datang ke Goshen di Mesir. Ia mempersiapkan segala sesuatunya. Ia mengajak bapaknya, ia merindukan papanya. Ya, adik-adik demikian juga kita. Mungkin kadang-kadang ada orang yang membuat kita jengkel, sakit hati. Kita mungkin berpikir, saya dendam, saya tidak mau mengampuni ia. Dia sudah membuatku marah, ia sudah memecahkan gelasku, ia sudah merobek bukuku, ia sudah menghilangkan pensilku. Ya, tetapi Tuhan mau, kita mau mengampuni dan Tuhan mau kita bersikap ramah kepada semua orang. Ya, pelajaran hari ini adalah belajar mengampuni. Seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Seperti Jackson mau mengampuni Vernon. Demikian kita juga mau mengampuni teman-teman yang menyakiti kita dan mendoakan mereka. Maukah kau melakukannya? Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa mengirimkan persembahannya melalui rekening sekolah minggu di bawah ini dan dapat mengantarkannya di kantor gereja atau dibawa ke Villa Bukit Indah Doda pada ibadah pagi. Dan minta bisa adik-adik bisa minta tolong papa mama agar bisa memasukkannya pada kotak yang disediakan. Nah, saatnya kita akan satu lagu doa dan akan dipimpin oleh teman kita Justin. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Saat ini kami mau memberikan persembahan, berkati persembahan kami, agar apa yang kami persembahkan bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang di rumah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang ulang tahun sepanjang minggu ini. Dan doa penutup akan dipimpin oleh Kak Edi. Silakan. Ya, terima kasih adik-adik sudah selesai beribadah sore hari ini. Kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa untuk adik-adik yang ulang tahun hari sepanjang minggu ini. Joshua Rante Tony, Fania, Via, Eudia Gunawan, dan Putra Junior. Ya adik-adik, kita berdoa kepada Tuhan. Siapkan hati adik-adik untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
kami bersyukur sore hari ini kami sudah selesai beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu yang telah beribadah pada sore hari ini. Biar semuanya Tuhan, mereka boleh mengalami jamahan daripada Tuhan. Bapa di surga, menteraikan firman Tuhan yang mereka dengar pada sore hari ini. Biar semuanya itu Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah dengan segenap hati pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati akan semua guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pada sore hari ini. Bapa di surga, Engkau berkati akan anak teman-teman mereka yang berulang tahun pada sore hari ini. Yosua Rante Toding, Fania Karangan, Evia, Eudia Gunawan, dan juga Putra Junior. Bapa di surga, Engkau berkati akan kehidupan mereka Tuhan, biar mereka boleh senantiasa mempermuliakan Tuhan. Walaupun mereka masih kecil ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati akan studi mereka, pertumbuhan fisik mental rohani mereka, Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu. Berkati juga akan kedua orang tua mereka yang membesarkan mereka, biar mereka boleh senantiasa memiliki roh takut akan Tuhan, menghormati orang tua, bahkan menghormati Tuhan dari sejak kecil mereka. Kami memberkati mereka yang berulang tahun pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah selesai melayani pada sore hari ini. Berkati akan kepala sekolah kami, Ibu Rita, bahkan semua guru-guru sekolah yang Engkau berkati. Berkati juga Tuhan akan setiap daerah kami, seluruh setengah kota pada Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Berkati kami akan akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu sore ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Pasal 6 ayat 2. Terima kasih. Shalom. Shalom. Bertolong-tolonglah kepala minggu ini. Bertolong-tolonglah ya, ayat 6 ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Haleluya. Amin. Shalom. Galatia 6 ayat 2. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bertolong-tolonglah. Galatia 6 ayat 2. Amin. Bertolong. Tolonganlah. Tolongannya. Galatia 5 ayat 2. Bertolong-tolonglah. Galatia 6 ayat 2. Amin. 6 ayat 2. Bertolong. Shalom. Tolonglah. Bertolong. Tolonglah. Galatia 6 ayat 2. Amin. Galatia 6 ayat 2. Amin. Bye. Halo.
Tolonglah, Galatia 6 ayat 2. Amin. Tolonglah Galatia 6 ayat 2. Shalom. Kami mau satu ayat turut bekerja. Kami mau 2 Korintus 1 ayat 24. Amin. Kami mau berturut bekerja. Kami mau 2 Korintus 1 ayat 24. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, bye-bye. Kami mau turut bekerja 2 Korintus 1 ayat 24. Kami mau turut bekerja 2 Korintus 1 ayat 24. Terima kasih. Ayat 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Amin. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Hendaklah kamu ramah dan saling mengampuni. Efesus 4 ayat 32. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Hendaklah kamu ramah pada orang terhadap yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada dia, dia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ibrani 11 ayat 6.
Allah, selamat pagi kata kami, terdapat di Mazmur 139 ayat 23. Pujilah aku dan kenailah pikiran-pikiranku. Mazmur 139 ayat 23. Amin. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Ayat 12. Juga selain di dalam siapapun. Juga sebab selain di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan untuk manusia langit, oh ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang Kisah Para Rasul 4 ayat 12 olehnya kita dapat diselamatkan. Dan keselamatan tidak Kisah ada di dalam siapapun ayat 12. Juga selain di dalam dan dia. Keselamatan sebab tidak ada di bawah dalam kolong langit ini ya. Tidak juga selain di ada dalam nama dia. Lain yang sebab diberikan di bawah kolong kepada langit manusia yang olehnya kita dapat ini tidak ada nama lain yang diberikan 4, kepada manusia yang dapat diselamatkan.